ディフェンス打たすな。攻めろ、攻め勝て。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Untuk materi kali ini, dengan materi bola besar, bola basket, saya akan menjelaskan tentang pelajaran kelas 7 sejarah basket dan variasi gerak dasar. Kelas 8, variasi gerak, memegang, melempar, menangkap, menggiring, dan menenggak bola. Dan untuk selanjutnya, pelajaran kelas 9, variasi gerak, kombinasi gerak, peraturan permainan bola basket. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari kelas 7, 8, dan kelas 9.
bola. Selanjutnya, teknik dasar pivot. Teknik ini merupakan gerakan memutar dengan menggunakan satu kaki. Sementara kaki lainnya berperan sebagai poros. Gerakan pivot bertujuan untuk menyelamatkan bola dari jangkauan lawan yang hendak merebut. Hal terpenting untuk menguasai teknik ini yaitu kaki yang menumpu tidak boleh bergeser saat memutar badan. Dan ini sudah aturannya. Biasanya pivot dibarengi dengan gerakan passing, dribbling, serta shooting. Berikut selanjutnya adalah teknik dasar shooting atau menembak. Shooting merupakan salah satu gerakan inti pada olahraga bola basket. Gerakan ini bertujuan untuk mengarahkan bola langsung menuju ring lawan serta mencetak poin bagi tim. Di sini, Bapak akan jelaskan tentang jump shoot dan layup shoot. Yang pertama adalah jump shoot atau lemparan dengan melompat. Berikut contoh gerakan. Selanjutnya adalah teknik dasar screen. Tujuan utama gerakan ini yaitu untuk menutup pergerakan dari tim lawan yang melakukan penjagaan pada tim kita. Kemudian membuka jalan untuk kawan satu tim agar bisa melewati ke belakang pemain lawan. Teknik screen sendiri merupakan teknik yang dilakukan oleh pemain yang memiliki tugas sebagai penyerang. Terakhir adalah teknik dasar rebound. Pada teknik ini, gerakannya berfokus untuk merebut bola yang hampir masuk ke dalam ring. Umumnya teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu rebound defensif dan rebound ofensif. Rebound defensif adalah gerakan merebut bola dari lawan yang hendak memasukkan bola ke ring. Kita namun gagal. Sedangkan rebound ofensif merupakan lemparan yang dilakukan oleh kawan satu tim namun gagal masuk ke ring dan direbut kembali oleh teman setim kita untuk dimasukkan lagi ke dalam ring lain.